subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Selamat menonton. Sialan lu. Kenapa rupanya enggak suka kau? Suka. Ya udah lagi. Siang Abang. Bentar. Gitu aja enggak bisa, gimana mau ngojek lu? Kok berat kali? Kenapa motor aku nih? Apa betul di sini ada jinnya nih? Masa kita dibilang jin? Orang kita tuyul kan? Kok kayak ada suara orang ketawa nih? Mak, ini sensitif dia nih. Iya, sebenarnya kita dia. Telepon om aku aja nih. Halo om, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Eli. Tumben nelpon, lagi diganggu kok ya? Ih, kok tahu om? Feeling aja. Iya om, ini kan om orang pintar nih, aku mau nanya. Cemana cara ngelihat jin, setan, tuyul kayak gitu om? Kau mau lihat aja atau mau juga bisa bersentuhan sama jinnya? Dua-duanya kalau bisa om. Oh, itu kau baca mantra ini. Nikahu tudema, nikumaton odobie, ranca gede. Abis itu kau nunduk, lihat ke belakang dari sela kaki kau. Oh gitu. Yaudah, ku coba ya om ya. Oke, semoga berhasil. Oke om, thank you om. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Oh, dia bisa lihat kita nanti. Udah, gak apa-apa, seru aja kau. Nanti kalau dia lihat kita takut-takuti dia. Takut dia nanti. Takut, ah. Liga hotel rumah keturunan Udu Bini merancang nih! Enggak, enggak. Seru aja kau. Kau ganggu aku? Hah? Hah? Kau ganggu aku? Hah? Hah? Bangun. Untuk apa kau ganggu aku? Hah? Iya, bos. Hah? Ah! Untuk apa kau ganggu aku? Hah? Untuk apa kau ganggu aku? Sini kalian, duduk. Duduk. Kau kita. Duduk sini. Duduk. Tanya sama kalian, tujuan kalian apa? Udah bang, minta maaf kami. Duduk. Kutanya sama kalian berdua, siapa bosnya? Bang. Kau lah bosnya, kau badan kau lebih besar. Dia bang. Siapa? Aku bang bosnya. Kalian dengar, kalian pikir aku takut sama setan kayak kalian? Hah? Tingkah laku aku lebih dari setan. Ngeri kali bang. Ya maaf bang. Gak ada maaf. Kalian pilih, kalian mau kusiksa apa ngabdi sama aku? Siksa lah. Mana mau kami ngabdi? Gak mau. Iya, kami siap mengabdi. Ngabdi kita sama dia. Oke, kalau gitu carikan aku uang sebanyak-banyak mungkin. Kalau uang sebanyak-banyaknya gampang bang, tapi ada syaratnya. Apapun saran aku penuhi. Ayo. Duduk. Iya, maaf bang. Kok ketawa kalian? Aku kalau dia ketawa gak masalah, tapi jangan kau. Coba aku mau tahu, di antara kalian siapa yang paling kuat? Ya akulah, aku bosnya. Kau buktikan dulu, cuman coba berantem kalian berdua, cepat. Ada. Kok kesini? Emang gitu ilmuku. Iya. Sini kok. Kok bisa hebat kok? Iyalah, aku nanti ilmu di negeri jiran. Hah? Cina? Ojek bang? Ya, betul. Mana kok? Jalan Murai? Boleh, Jalan Murai. Kuantar. Yuk, duit
duitnya dulu. Lah, duitku mana? Oh, ketinggalan tuh. Oh, balik. Ambil dulu. Kok enggak ada duit mau naik ojek kau? Sana. Makanya pakai bedak jangan banyak-banyak. TBC kau. Enggak TBC aku. Tapi mantap. Aku mau kinerja kalian setiap hari begini. Ngerti? Eh, kok diem aja kok? Ma Ele. Mana ya, boy? Ngojek lah. Hah? Ngojek. Lu lihat nih Ma Eli. 500.000. Baik banget orang tadi tuh. Udah dapat duit gopek. Tujuan gua kesini ngapain? Pamer. Biar hati lu sakit. Dadah Ma Eli, selamat bekerja. Sip. Kok enggak ada kerja kok dari tadi? Kerja kok. Mantap. Kaya kan? Kalau selama-lamanya kalian sama aku bisa kaya raya. Jangan ketawa kok. Kalau tahu kayak gini syaratnya enggak mau aku. Kan memang aja syaratnya, kaunya mau aja aku. Palingan aku dari manusia. Enggak bisa. Alah. Ma. Tahu mau aja kemarin. Ulang-ulang makanya. Jangan lupa subscribe Megi Irawan dan Mael.